Saat ini rumah tangga Arya dan Stara semakin hari terlihat semakin bahagia. Namun, tidak sama pada rumah tangga yang Nico jalani saat ini. Semakin hari, malah semakin runyam. Kini dirinya mengetahui kalau istri yang ia cintai, yaitu Ayumi, telah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, bahkan sampai melenyapkan nyawa orang lain. Nico benar-benar sangat syok ketika mengetahui hal ini. Dirinya tidak menyangka Ayumi bisa sejahat itu. Di episode sebelumnya, Nico menyeret Ayumi ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Apakah kali ini rumah tangga Nico akan kandas lagi? Bila ini terjadi, berarti sudah 4 kali Nico gagal membina rumah tangganya.